sih? Saya selalu menyiapkan sarapan untuk kedua anak saya. Nggak selalu sih. Biasanya roti atau sereal atau kadang-kadang saya bikin scramble egg. Anakku dua kan, terus yang satu udah selesai makan, terus udah mandi nih saya ke atas. Aku harus nemenin dia. Nah, si kakaknya misalnya turun baru turun, aku nggak bisa handling kan. Manfaat sarapan itu buat sumber energi bagi mereka sebelum mereka berangkat sekolah, beraktivitas. Manfaat sarapan seperti apa ya? Sarapan kok. Kadang-kadang iya, kadang-kadang juga enggak. Enggak. Jarang malah, jarang. Kadang-kadang sih roti, kadang-kadang juga nasi goreng. Nasi goreng mungkin. Iya, nasi goreng. Ayam, roti, brownies, itu aja sih. Nasi goreng! Bunda. Ibu? Maunya sih bunda. Ih, selalu ibu. Tapi kadang-kadang mbak. Buat ngisi tenaga supaya lebih kuat. Buat jika lapar. Sama buat dapetin energi. Biar ngisi energi ya, biar jadi besar ya. Yang tahu sih, buat menuin energi gitu buat siang-siang. Kan ini kan sekolah, kalau Sabtu Minggu sih juga butuh karena ada kayak latihan bola di sekolah. Penting banget lah. Enggak. Penting. Tapi saya sendiri juga enggak terlalu sering sarapan.